selamat pagi teman-teman. Kembali kita berkebun. Pagi ini kita akan memangkas tanaman buah markisa ya teman-teman, karena takutnya cabangnya itu kemana-mana teman-teman. Jadi akan kita sedikit kurangi. Kita mulai ya teman-teman. Membawa calon buah, tapi takutnya ini terlalu rimbun, jadi kita kurangi. Jauh dan ini bakal benih dari tanaman kucai ya teman-teman. Nih cantik banget. Ini bunga mataharinya. Teman-teman, itu di sini nih ada ulat nih. Nih kita lihatin ya. Duh teman-teman. Nih banyak banget ulat-ulat seperti ini nih. Nah ada lagi nih, satu lagi nih. Ini kayaknya indukannya nih. Tuh. Kita akan petik bayam-bayam ini ya teman-teman. Jadi dengan cara pangkas seperti biasa, supaya nanti kita bisa panen lagi. Ya, kita bisa panen berkali-kali ya teman-teman bayam-bayamnya. Jadi kita pangkas seperti ini. Nih di sini rimbun banget. Seger-seger banget. Hijau. Sini masih ada. Kita juga panen, cuman yang di sini sedikit bolong-bolong ya teman-teman. Kayaknya ini sama ulet. Tidak apa-apa. Namanya juga organik ya teman-teman. Lanjut. Genjer, kita sudah kembali siap panen teman-teman. Nih, kita ambil dulu bunga-bunganya. Banget teman-teman genjer ini pertumbuhannya, dan sama ini juga. Tanam sekali bisa panen berkali-kali.
biasa teman-teman kita sisihkan 2 batang dalam satu potnya. Panen, Mbak. Jalan-jalan, Mbak. Olahraga, Mbak. Tetangga, teman-teman. Lewat. Kita ke sebelah sini. Lanjut petik cabai ya teman-teman. Ini cabai-cabainya sudah merah, nanti kalau kita biarkan takut busuk. Ini bisa dikeringkan ya teman-teman. Kalau teman-teman panennya banyak, bisa diawetkan dengan cara dikeringkan. Cabai kering juga enak teman-teman, asal cabainya fresh. Tuh, nggak usah dikeringkan ya karena cuma sedikit. Oke teman-teman, untuk video kita kali ini sampai di sini ya. Semoga video-video yang kita buat bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.